Sini aku update perkembangan motor ya. Terima kasih tadi yang udah jawab-jawab abang-abang semua. Itu ternyata oli bener. Jadi tadi kemarin apa olinya sempet karena motor jatuh ya. Jadi masuk ke ruang pembakaran kayaknya. Jadi di starter masih ngebul gitu. Dan sekarang udah tadi udah keluar asapnya ya Ki ya. Udah. Ini beruntungnya kemarin kan kejadian ditabrak tuh dari belakang. Terus motor rebah ke kiri. Jadinya ini aja sih. Spionnya, spion pasti lah ya. Ini tuh beruntungnya ya, ya Allah nih, aman loh bro. Tuh, semuanya tuh aman loh. Cuman ini nih, ini dia nih ya, nyawa dari motor saya nih ini bro kemarin bro. Ini kalau nggak ada frame slider ya, hancur ini bro body nih. Tapi ini karena ada frame slider, ya, nggak begitu parah. Bahkan mesin aja tuh, blok mesin aman. Ini aja nih. Ini saya juga pakai ini pelindung apa? Bukan hand guard ya, jadi stang guard kali apa yang namanya nih. Ini jadi cuman yang baret ke aspal ini aja nih. Ini tuh aman tuh, tuasnya tuh aman. Tuas nggak ada masalah. Terus aman sih, ini aja sih, dikit. Tangki gila memang ya. Ah ini nih. Ini dia sempet lecet ya. Sama ini gila nih, ini juga sama-sama melindungi ya. Jalu pedok. Ah ini yang parah sih, kacau. Ini saya harus beli body ini sih. Nggak mungkin di repair. Alhamdulillah ya Allah, masih luar biasa ya. Jadi rebah ke kiri, ini semua sih nyawanya motor nih ada di sini sama di sini nih. Kalau nggak ada ini berdua, aduh. Pecah udah ini, body sama mesin. Luar biasa ya, itulah pentingnya frame slider teman-teman. Terus sama ini ya, kemarin kan mobil tuh berhenti karena naik ke motor ya Ki ya. Iya. Nah ini si Austin Racing. Ya namanya knalpot orisinil nih teman-teman ya, alhamdulillah bisa topang Ayla nih teman-teman. Jadi karena knalpot Austin Racing ini si mobil itu naik ngangkat gitu dan berhenti. Alhamdulillahnya ya cuman penyok sih, tapi nggak tahu nih bisa di repair apa enggak. Yang jelas karena ini terbuat dari bahan yang luar biasa kuat, jadi ketiban Ayla pun ya cuman kayak gini aja nih, nggak remek banget knalpotnya. Jadi semuanya terlindungi sih sini. Makasih banyak parts Hedon, semoga motor-motor lain bisa dapat parts-parts kayak gini. Amin.